Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Bagaimana kabarnya? Oke, next week Ustazah punya project buat kalian. Kalian bisa mengerjakannya di rumah. Apa sih projectnya? Mading. Topiknya tentang healthy food. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ustazah Elin. Simak ya. Teman-teman, Ustazah akan menjelaskan project untuk hari ini. Yang pertama ada sosial. Materi sosial kita bisa mempelajari mengenai nominal mata uang. Ini ada nominal rupiahnya. Dan untuk matnya kita bisa mempelajari mengenai penjumlahan mata uang itu tadi. Untuk science kita bisa lihat di sini terbagi atas 3 topik, ada karbohidrat, ada protein dan juga ada vitamin. Selanjutnya, untuk bahasa Inggris kita bisa membuat sebuah teks prosedur pembuatan makanan. Dan untuk bahasa Indonesia kita bisa membuat teks deskriptif. Di sini contohnya untuk semangkuk sup sehat. Selain itu, untuk bahasa Jawa kita bisa membuat teks tembang. Untuk tembangnya ini sendiri mengenai healthy food dan tembangnya harus dibuat dalam bahasa Jawa. Untuk PAI kita bisa menuliskan dalil mengkonsumsi makanan yang sehat serta halal. Dan untuk PAI-nya tadi untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi ya teman-teman. Selain itu untuk Microsoft Office Excel, tugas TIK kita bisa membuat menu makanan sehat dari 7 hari ya teman-teman ya, mulai dari Senin sampai hari Minggu. Nanti kalian bisa memberikan list menunya pada bunda kalian. Dan untuk civic kita bisa membuat sikap-sikap sederhana dalam menikmati makanan, contohnya seperti bersyukur dan harus menghabiskan makanan jika kita mengkonsumsi makanan yang dibuat bunda. Makasih teman-teman, bisa berjalan dengan lancar ya di rumah. Sudah jelas kan teman-teman? Oke, Ustazah tunggu ya untuk Mading Healthy Food. See you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.